Pada pagi hari ini akan kita ikuti bersama pelantikan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Blitar tahun 2020 dimulai. Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berlaku sampai dengan yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas taufik dan hidayah-Nya pada hari ini, Selasa, tanggal 7 bulan Januari tahun 2020, saya, PLT Wali Kota Blitar, dengan resmi melantik saudara dalam jabatan Dewan Pengawas PDAM Kota Blitar sebagaimana tersebut pada keputusan Wali Kota Blitar nomor 188/HK/410.0.2/2020 tanggal 3 Januari 2020. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin.